Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ala halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to different types of ghosts in Indonesia. This video was suggested by Kevin. Kevin7491. Terima kasih. Thank you very much. Shukran, merci for your kind suggestion. The video is by Risky Ripley, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started with this video. This should be fun. Different types of ghosts in Indonesia. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Halo semua. Di video sebelumnya, aku pernah membuat judul jenis-jenis hantu di Indonesia dengan menggambarkan hantu-hantu umum di wilayah Nusantara seperti pocong, kuntilanak, dan juga tuyul. Untuk melihat full video ini, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ini ya. Oh wow. Nah, di video kali ini aku akan mengilustrasikan hantu-hantu terkenal yang hanya tinggal. I don't like horror movies too much, guys. Wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Tentu saja beserta sedikit latar belakang dari masing-masing hantu. Yang pertama adalah manis jembatan Ancol. Nama aslinya adalah Mariam, gadis bunga desa cantik yang hidup pada era 60-an. Latar belakang kematiannya bermula ketika dia mencoba mempertahankan kehormatannya saat diperkosa oleh beberapa pemuda, sehingga dia terjatuh dan mati di sekitar jembatan Ancol. Arwahnya lalu penasaran dan bergentayangan di sana. Cerita si manis jembatan Ancol cukup populer sampai dibuatkan seri TV-nya di tahun 90-an. Oh. Menurut saya penggambaran pada sinetronnya lebih ke wanita seksi agar rating TV-nya tinggi. Kalau benar penampakan aslinya seperti ini, pasti julukannya jadi si seksi jembatan Ancol kan? Yang kedua adalah susternya. Number 2. Seperti namanya, it's like a dead nurse. Suster dan berjalan dengan ngesot atau menyeret kakinya karena kakinya hancur. Kisahnya berasal dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Dikisahkan, Oh my god. Diperkosa secara brutal oleh dokter. That lady was just staring. Kemudian meninggal. Oh. Arwahnya gentayangan di sekitar rumah sakit. Oh. Rumornya juga kalau ketemu suster ngesot, badan akan terasa kaku karena ketakutan dan nggak bisa jalan sampai dia lewat dan hilang. Wah, 3 menit bisa bersatu jam dong ya. Nah, crazy. Yang ketiga, suster. Kali ini datang dari kotaku Surabaya. I thought this video was gonna be funny. Nama hantunya adalah Number 3. I wasn't ready for this. Oh, another nurse. Menipis dari proporsi manusia normal. Kisahnya sendiri berawal dari seorang suster yang karena kelelahan bekerja, dia tidak konsentrasi pada saat memasuki lift yang pada saat itu sedang rusak. Oh. Lalu dia terjatuh ke bawah dan terkencet lift dari atas sehingga tubuhnya pun. She got hit by an elevator. Rumah sakit itu kini sekarang sudah menjadi mall, tetapi pada area tertentu masih terasa aura mistisnya. Kalau aku sih merasakannya pada area lift di malam hari. Ada beberapa cerita dari pengunjung bioskop setelah nonton Midnight, liftnya terkadang tidak bisa menutup. Seakan-akan ada yang memencet tombol dari luar. Oh no. Oke, selanjutnya adalah Pastor Buntung TPU Jeruk Purut. Wah. Hantu kali ini berupa penampakan laki-laki dengan seragam. Looks like a pastor. Tanpa kepala. Jadi, kepalanya dia bawa sendiri di tangannya. Dia juga ditemani oleh seekor anjing jadi-jadian. He carries his own head. Ceritanya, pastor ini salah pulang. Ia mencari-cari tempat makam kuburannya yang sebenarnya ada di unit Kristen TPU Tanah Kusir.
Sedangkan di TPU Jeruk Purut hanya ada pemakaman unit Islam. Katanya juga jika ingin melihat hantu pastur ini, datanglah ke TPU Jeruk Purut di tengah malam dengan teman berjumlah ganjil, dan mulailah memutari kawasan tersebut. Ada suara bola. Siapa yang main bola di kuburan? Oh, they kicked his head. Or a head. Untuk hantu kelima, number five. Merah terowongan Casablanca. Casablanca. Penampakan hantu ini adalah seorang wanita menyeramkan berbaju warna merah dan berambut panjang yang that laugh. Terowongan melayang ataupun merangkak di langit-langitnya. Asal ceritanya, konon ada pasangan yang terlibat hubungan terlarang sampai si wanita hamil. Lelakinya tidak mau bertanggung jawab. Keduanya lalu bertengkar hebat sampai si wanita terbunuh. Wanita itu pun dikuburkan diam-diam di lubang pembangunan terowongan Casablanca tanpa sepengetahuan siapapun. Arwahnya pun lalu mendendam hingga menjadi kuntilanak merah. Menurut masyarakat sekitar, untuk menghindari kejadian mistis di terowongan tersebut, kendaraan yang lewat disarankan membunyikan klakson sebagai izin untuk melintas. I think he killed her and then she comes back to kill him. Makhluk terakhir, ada beberapa tempat angker terkenal yang hantunya tidak saya gambarkan. Karena tampilan dan karakter hantu-hantunya sendiri. What is that? An octopus on top of the house? Seperti kereta hantu Manggarai. Malklender Jakarta. Rumah Hantu Darmo Surabaya. Oh wow, these are the places that might be haunted. Oh, scary. Mas tolong, Mas. Dan juga Gunung Salak. I don't know like why people like this man. Dan inilah why do people like scaring themselves? It's not cool. I'd rather laugh and watch something funny. Number 6. Sosok ini digambarkan sebagai wanita cantik yang menjaga dan menguasai daerah laut serta pantai selatan Jawa. Dia tampil dengan pakaian era kerajaan Jawa lama, didominasi warna hijau dan emas yang megah. Tidak seperti hantu-hantu sebelumnya yang lebih sejenis arwah penasaran, Nyi Roro Kidul mempunyai tingkatan jauh lebih tinggi karena mempunyai kesaktian, bahkan kerajaan tak kasat mata. Banyak sekali versi cerita asal-usul Nyi Roro Kidul, jadi saya tidak ceritakan di sini ya, karena akan terlalu panjang. It's behind her. Ya, kabarnya kalau kalian bermain di pantai selatan ini, dianjurkan tidak memakai pakaian berwarna hijau, karena bisa hilang ditelan ombak dan dibawa ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Oke, itulah beberapa hantu terkenal di Indonesia yang tinggal atau menjadi penguasa di wilayah tertentu. Kalau ada yang terlewat, kalian bisa bantu lengkapi dengan tulis di komen ya. Dan terakhir, ada temanku yang ingin ikut beri pesan nih. Oh. Subscribe. Yeah. Crazy. That's scary. That's crazy. There's a lot of, I guess, ghosts in Indonesia. You know, how I feel about ghosts, I don't believe that they exist. But I do believe in jinns. And if, you know, either jinns and ghosts, if they exist, I don't want nothing to do with them. They live their life, I live mine. You know, I don't want no interaction with them. But some of these movies are pretty scary, especially that old lady scared me. And I hope you guys enjoyed and found it funny or scary as well. If you did, then smash that like button and also subscribe to the channel. If you'd like me to check out any other cool and non-scary videos, then please put in the comment section below. Thank you very much for all your love and support, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.